Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku di channel Jumajur 210. Dan hari ini kita bakal ngelanjutin lagi FIFA-nya coy ya. Dan oke, jadi di sini sekarang aku ditemani sama Kevin dan ya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan situ ada kayak apa itu namanya? Apa leaderboard atau apa namanya sih? Nah, itu duitku sekarang kembali jadi 38 dolar dan 2 jutaku kemana? 2 jutaku ngilang begitu saja coy. Nah, jadi di sini FIFA SMP sama FIFA World digabung coy. Nah, di sini nih udah kalian bisa lihat di sini FIFA World. Nah, sekarang FIFA SMP sama FIFA World udah digabung coy. Jadi kalau kalian mau main bareng sama member-member FIFA yang lain, kalian bisa join ke FIFA World. IP-nya bakal aku taruh di deskripsi nanti. Nah, jadi ya di sini kalau kalian bisa lihat di sini ya enggak seramai tadi nih. Soalnya ini udah malam coy. Ya udahlah, bodo amat. Jadi sekarang ini mau ngapain ya? Nah, oke, sebelum itu kita bakal coba menuju ke base terlebih dahulu. Di base lama ini, nah, aku bakal nunjukin sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, sini ini Kevin nih. Aku bakal menuju ke base lamaku terlebih dahulu. Nah, jadi di sini, wah, ini udah ada bangunan baru nih yang aku bikin pas lagi di off camera ini. Nah, jadi di sini aku udah ngebikin bangunan baru yang ya nggak terlalu gede nih, cuma sebagai hiasan doang di sini coy, biar nggak cuma kelihatan batu doang nih. Jadi di sini udah ada kayak inian bangunan gitu, biar nggak kelihatan cuma batu-batu doang gitu coy. Sebenarnya ini aku mau nyelesain di live streaming kemarin hari Minggu. Nah, jadi sebenarnya aku pengen nyelesain live streaming ya, tapi berhubung ya sinyalnya gak terlalu mendukung untuk melakukan live streaming. Jadi ya sudah, ini aku bakal selesaiin di off camera coy. Nah, jadi sekarang kita bakal masuk sini nih. Nah, jadi di sini rencananya aku mau bikin sebuah kayak tempat kayak ruang bawah tanah gitu di bawah sini. Nah, jadi itu nanti ya, karena sekarang ini aku bakal coba buat nganu. Nah, kita bakal masuk ke sini dulu nih. Nah, ini nih tempat rahasia yang kenapa terbuka ya, nggak tahu bodo amat. Nah, jadi di sini udah lengkap ini withernya coy. Nah, jadi sekarang ini aku pengen ngelawan wither boss, dan di sini udah lengkap semua. Ini ada 3 Wither Skull sama Soul Sand. Jadi di sini kita EC dan ada 2 Wither Skeleton Skull lagi coy. Tapi itu nanti, karena sekarang aku bakal ngelawan satu dulu coy. Soalnya di sini aku memerlukan beacon cuy. Aku bener-bener memerlukan beacon buat ngebuild-build nantinya. Soalnya nanti aku bakal coba buat ngebuild-build di bawah tanah gitu coy. Jadi aku mesti ngegali-gali gitu coy. Jadi ya aku memerlukan beacon buat mendapatkan efek haste sama ya haste gitu cuy, biar ngebreaknya lebih cepet gitu ya. Nah jadi di sini ada yang menyedihkan di sini cuy. Di sini nih spawnerku benar tidak ada, hilang semua spawner. Ya. Nah, sekarang ini spawnernya ini diilangin untuk menghindari nge-lag di sini coy. Soalnya di sini ini rame banget ini. Karena FIFA World sama FIFA SMP sekarang digabung, makanya kalian jangan lupa buat join di FIFA World ini biar bisa main sama member-member FIFA yang lain gitu kan, ya kan? Hehehe. Nah, ini aku, oh ya bentar, aku ada 2 sword di sini. Ini nih. Nih. Aku ada 2 sword di sini karena aku bakal ngelawan sebuah wither. Aku bakal pinjemin satu swordku tuh. Nah, oke, jadi aku bakal coba buat ngambil ininya coy. Wither. Bentar, aku bakal coba buat ngambil armor terlebih dahulu. Kayaknya sih aku masih ada beberapa armor yang aku dapetin dari the end. Karena itu ada armor tuh, enchantnya keren-keren tuh. Ini ada diamond enchant nih. Ini nih. Oh ya, nggak bisa buka ya. Cuma aku yang bisa buka, aku lupa ini. Nih. Aku kasih helm, terus di sini apalagi nih. Dan ya, kalau kalian penasaran ini kenapa aku bisa dapetin ini nih, sword yang hijau-hijau ini. Dan ya, swordnya hijau-hijau kayak gini nih,
Itu aku dapetin pas sebelum FIFA SMB sama FIFA World digabung, coy. Jadi itemnya masih nyangkut di inventoriku gitu, cuy. Nah, jadi sebelumnya itu slash IE, karena sekarang masih belum bisa slash IE-nya. Jadi ya ditunggu saja itu slash IE-nya custom ininya. Kita bakal coba buat ngambil ini nih. Oke, aku bakal armor dulu. Make armor terlebih dahulu. Nah, udah full armor di sini nih. Oke, skipin udah full armor juga nih. Kita bakal ngambil ini semuanya kita ambil buat ngelawan Wither. Nah, oke, jadi sekarang kita bakal melawan Wither Skeleton karena di sini aku udah ada 3 kepalanya dan oke. Oke, jadi sekarang kita bakal coba buat ngelawannya itu di Nether, di atas Nether, coy, karena di sini aku pengen mencoba buat ngegensetin ini nih Withernya nih. Oh, kenapa ada suara zombie di sini? Oke, kita bakal coba buat menuju ke village. Oke, kita udah sampai di village dan di sini nggak ada perubahan apapun. Dan ya, aku lupa kalau aku tadi bisa terbang. Kenapa aku nggak terbang aja dari tadi? Sekarang kita bakal coba buat ngelawan Withernya di Nether ini, Nethernya ini. Village Nether di Rimuru Village ini mana skip ini? Hey, ke Nether sini. Yosh, kita udah sampai di Nether dan ke atas sana. Di atas sana aku udah bikin sesuatu, coy. Nina, oh, awas. Awas. Oke, nanti kamu TP aja ya. Aku bakal naik ke atas sana. Aku bisa terbang. Aku bisa terbang, mantap banget nih. Oke, ini kita terima dan hey, kita bakal ngelawan Withernya itu di sebelah sini. Sini kah? Kemarin tuh kemana ya? Ada blok yang bisa dipakai kayaknya kemarin dah. Ini kalau lepas bahaya ini. Jadi aku bakal coba buat set home di sini aja, coy. Set home with. Nah, untuk sementara ya. Karena aku takutnya nanti bakal lepas gitu. Dan untungnya aku bisa terbang ini di sini. Ya. Ini enggak sih. Kemarin yang mana ya? Aku kok lupa gitu. Yang ini kah? Tapi aku enggak tahu ini apakah bisa atau enggak. Ini bisa sih kayaknya sih yang ini nih. Ya udah kita coba aja di sini, cuy. Ada obsidian enggak? Ada obsidian enggak? Mungkin coba aja dah lepas, bodo amat itu lepas atau enggak ya. Itu lagian itu juga jauh dari pemukiman, waduh pemukiman ya. Nah, kita bakal coba buat nge-spawnnya itu di sebelah sini, coba aja dah. Coba aja dulu dah. Mana nih? Berarti ini tuh kayak gini nih. Nah. Kenapa kamu tutup ini buat sembunyi ini, cuy? Luasin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar. Bikin lubang yang jauh. Motak motak mati itu kan. Jangan sampai matinya motak gitu kan. Coba. Ini kita coba ya. Oke, kegancet, coy. Hai. Oke. Sembunyi. Oke. Serang. Jangan sampai lepas. Weh, jangan serang aku, kocak. Weh, ya, dikit lagi, jangan sampai lepas. Weh, sedikit. Nice. Oke, dapat nih, Nether Star. Mana Nether Star-nya? Nether Star-nya mana? Nether Star. Mana? Coba lihat. Dapat nih Nether Star. Ini aku pengen sih, aku pengen melawan satu lagi sih, tapi masih kurang satu ini kepala Wither Skeletonnya. Jadi itu nanti aja lah, karena kita bakal coba bikin beaconnya ini nih. Ini cepet banget ya ngelawannya gitu kan. Nggak ada 1 menit kayak tadi sih, cepet banget gitu. Bodo amat lah. Ya udahlah, kita bakal coba buat kembali ke spawn dulu dah. Nah, oke, jadi di sini aku bakal coba buat naruh beaconnya itu di dalam sini nih, menara ini nih, menara
yang sangat beautiful ini, yang mantap banget nih. Nah, jadi di sini nanti bakal ada beaconnya. Nah, kita coba lihat di beacon ini. Oh, kita butuh kaca, cuy. Kaca, kok masih ada kaca gak ya? Oke, masih ada kaca ini, cuy. Weh, langsung aja bikin beaconnya. Mantep. Beacon. Weh, beacon nih, beacon. Oke, aku bakal coba pasang nih. Karena ya di sini aku masih ada ini sih, iron. Oke, kita bakal pasang ke sini, sini. Di sebelah sini. Oh ya, si Kevin kan juga bisa terbang ya. Aku lupa. Betul lah. Sini. Si Kevin nggak bisa terbang, aku lupa, cuy. Ini nih, aku bikin jalannya. Aku bikin jalanan di sini nih. Nah. Jadi di sebelah sini aku bakal pasang beacon-nya. Aku cuma ada 56 blok ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kita bakal coba buat pasangnya itu di sebelah sini aja kali ya. Sini aja dulu dah. Nah, sini terus kita bakal coba buat pasang ini. Sep. Bisa ngemaksimalin tiketnya nggak ya? Kayaknya sih masih belum bisa ini. Tapi ya udah, coba aja dulu ya. Lah. Kok? What? Oh, nge-lag. Aku kirain airnya berubah jadi ini. Kocak. Akhirnya airnya berubah jadi glass gitu, cuy. Ternyata nge-lag. Ya udahlah. Bodo amat ini ya, kita bakal pasang-pasang kayak gini. Kalau ini bakal aku pasang-pasang semuanya dah. Ini lapis bisa kayak nggak bisa kayaknya sih. Emerald, diamond, gold, pakai semuanya dah. Aku pakai semuanya aja untuk sementara. Nanti bakal aku coba cari iron. Butuh amat ini. Pakainya emerald gitu kan. Kayaknya masih ada emerald sih, tapi ya udahlah, nanti kalau kurang aku bakal pakai emeraldnya lagi. Tapi yang jelas ini membutuhkan banyak banget ini. Beacon, cuy. Bentar. Hancurin. Wah. Makanya diamond ini, diamondku cuma tinggal satu stack block diamond ini. Butuh amat ini untuk sementara aja kayak gini nih. Nanti bakal aku coba cari iron biar lebih hemat. Ini diamond gitu loh. Habis semua diamondku, nanti bakal coba buat mining lagi dah. Oh, ini udah dibikin pintu nih, mantep nih. Ya, ini udah jadi kayak gini nih. Dan mungkin nantinya di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini nih. Nanti bakal coba buat gali-gali, bikin sebuah ruangan yang lumayan agak gede nantinya. Nanti mungkin bakal bikin lumayan agak gede di sini, coy, ruangannya. Makanya di sini aku membutuhkan sebuah beacon buat ngegali-gali gitu, cuy. Biar makin cepet gitu, cuy. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ini, wah, makin mantep ini. Ini kalau aku kasih warna kayaknya keren ini. Bentar, aku bakal coba buat ngambil warna. Ya kok ngambil warna sih? Ngambil kaca. Masih ada kaca. Oh, ini masih ada kaca. Ini kayaknya kayak gini, bentar. Bikin kaca warna biru biar mantep. Mantep nih. Bentar. Ini pasang. Nah, mantep ini warna biru. Ini pasang. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini aja dulu untuk episode hari ini. Kita main di Viva-nya, dan mungkin untuk episode depannya aku bakal coba buat nge-build-build yang lumayan gede-gede, coy. Karena sekarang udah punya beacon nih. Dan mungkin nanti bakal coba buat nge-build di sini juga nih. Nih, di sini nih. Karena di sini masih ada beberapa ruangan yang kosong, dan untuk Rimuru Village-nya mungkin ya nggak aku terusin dulu karena aku bakal coba buat nge-build yang ada di sini dulu, coy. Ini udah mantep nih. Nah, ini kalian nah udah mantep ini, udah ada towernya, udah ada kayak gini nih, udah ada cahaya yang mantep gitu kan. Ya udah mantep banget nih, udah ada beacon. Dan mungkin nanti kalau aku dapat kepala wither lagi, nanti aku bakal coba buat bikin satu beacon lagi buat di villageku yang ada di pulau itu, cuy. Karena ya seperti itulah.
Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini aja untuk episode hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, and hit subscribe button ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe member-member Viva yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan ya, mungkin cukup sampai di sini aja untuk episode hari ini. Sampai jumpa di next video, next time, and bye-bye.